Polda Kepri menggelar peletakan batu pertama pembangunan Rusun Sanika Satyawada Poresta Barelang di lapangan tembak Poresta Barelang, Kepulauan Riau, Rabu 29 Mei 2024. Pembangunan rumah susun Sanika Satyawada Polresta Balerang ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan personel Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Personel Polri perlu mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai. Peningkatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan rumah susun ini merupakan bagian dari upaya Polda Kepri dalam mendukung terciptanya Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kita sama-sama menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah susun fasilitas Poresta Barelang yang diberikan hibahnya oleh pemerintah Kota Batam. Tentunya di sini kita akan mendapatkan 38 kamar 5 lantai rusun ini. Memiliki beban juga kepada pemerintah bahwa Poresta Barelang nanti telah harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Batam dan mendukung program pembangunan pemerintah Batam. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sinergis antara pemerintah dan Poresta Barelang khususnya Kota Batam ini cukup baik, sehingga hibah ini berjalan dengan lancar dan tempatnya berada tepat di belakang Poresta Barelang. Pembangunan Rusun Sanika Satyawada yang berlokasi di Mapolresta Barelang bersumber dari hibah pemerintah Kota Batam serta waktu pembangunan dengan pelaksanaannya selama 240 hari. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV.